Permainan gitarnya bikin mabuk kepayang. Jari jemarinya yang bagaikan tangan dewa dapat membuat harmoni musik yang mungkin sampai membuat malaikat surga ngerok. Pecinta musik rock pasti kenal sama yang namanya Slash. Ya, salah satu gitaris legendaris yang tak lain adalah mantan gitaris Guns N' Roses. Ciri-ciri gitaris yang berambut keriting gondrong, yang setiap penampilannya memakai topi serta kacamata hitam dan menyulut sebatang rokok adalah gaya khasnya. Bernama lengkap Saul Hudson, lahir pada 23 Juli tahun 1965 di Hampstead, London, Inggris, dan dibesarkan di Stoke-on-Trent, Staffordshire, Inggris. Ia lebih sering diketahui sebagai Slash sebagai nama panggungnya. Dia merupakan seorang gitaris berkebangsaan Amerika Inggris. Slash adalah mantan lead gitaris Guns N' Roses dan juga sebagai lead gitaris dari Velvet Revolver. Ibunya adalah seorang kulit hitam Amerika, yakni Ola Hudson, yang juga seorang perancang pakaian yang bekerja untuk David Bowie, dan ayahnya seorang bule Inggris. Kedua orang tuanya merupakan seorang seniman. Sebaliknya, dia menjadi anak yang sangat seniman saat di rumahnya. Sayangnya, pada tahun 70-an, orang tuanya bercerai dan ia pun tinggal bersama neneknya. Saat itulah, Slash mulai mendalami BMX dan bergabung bersama klubnya sampai pernah menang di salah satu pertandingannya. Di usia 15 tahunan, sang nenek memberinya gitar yang konon hanya bersenar satu. Dari situlah dia mulai mendalami Led Zeppelin, Eric Clapton, Rolling Stone, Aerosmith, Jimi Hendrix, Jeff Beck, dan Neil Young. Baginya, ia menganggap bahwa album rocknya Aerosmith sangat merubah hidupnya. Belum lagi, kesempatan yang sangat berharga buatnya bisa bermain bersama Jeff Beck, Eric Clapton, Lenny Kravitz, Paul Roger, Michael Jackson, Brian May, dan masih banyak lagi. Kabarnya, nama Slash adalah sebutan dari teman-temannya gara-gara dia selalu cepat-cepat melakukan sesuatu dan pindah ke sesuatu yang lainnya. Karena itulah dia dipanggil dengan sebutan Slash. Saat skill gitarnya mulai menunjukkan taringnya, dia mencoba melamar band Poison bersama Steven Adler. Sayang, keduanya gagal karena tidak lolos dalam seleksi wajah. Untungnya, mereka tidak putus asa. Mereka berdua membentuk band Road Crew di tahun 1983. Saat bertemu grup Hollywood Rose, mereka tertarik membentuk band baru yang bernama Guns N' Roses dengan anggota baru yakni Axl Rose, Dove McKagan, dan Izzy Stradlin. Mereka pun berkibar tinggi. Dengan penampilan rambut gondrong ikal yang menutupi wajahnya, sebatang rokok yang terselip di bibirnya, dan topi yang panjang, Slash menjadi sosok yang sangat ikonik sebagai gitaris rock sejati. Di tahun 1987, Slash bersama Guns N' Roses merilis album Appetite for Destruction dengan menelurkan hit single seperti Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, dan Paradise City. Album ini meledak keras dan terjual sampai 15 juta keping hanya di Amerika Serikat saja, dan mampu bertengger di tangga album terlaris selama 3 tahun. Tidak heran jika album ini disebut sebagai debut album paling laris sepanjang masa. Riff dan lagu Sweet Child O' Mine selalu menjadi salah satu lagu rock terbaik. Di tahun 1988, Guns N' Roses meluncurkan album akustik GNR Lies dan menciptakan lagu hit seperti Passion dan dua lagu yang sangat kontroversial, Used to Love Her dan One in a Million. Album ini terjual 5 juta keping dan masuk top 5 album. Sayang, karena dianggap kecanduan narkoba yang berlebihan, Steven Adler dipecat dari Guns N' Roses dan digantikan oleh Matt Sorum. Dizzy Reed juga ikut bergabung mengisi posisi keyboard. Di tahun 1991, Guns N' Roses meluncurkan double album yang paling ambisius, yakni Use Your Illusion 1 and 2. Dalam album ini menghasilkan dua lagu yang mempunyai komposisi kompleks, dramatis, dan artistik, seperti November Rain dan Estranged.
Tapi sayang, bibit perpecahan dalam Guns N' Roses mulai muncul. Axl Rose lebih mengarahkan musiknya ke progressive rock, sedangkan Slash dan Duff McKagan cenderung hard rock. Album ini juga menghasilkan hits seperti Don't Cry, Yesterday, Civil War, dan lain sebagainya. Sayang, setelah album ini selesai digarap, Izzy Stradlin hengkang dari Guns N' Roses karena Axl Rose terlalu otoriter. Dan akhirnya, ia mendirikan band The Juju Hounds. Akhirnya, posisinya digantikan Gilby Clark. Setelah merilis album Spaghetti Incident yang kurang sukses, Guns N' Roses mulai diambang perpecahan. Apalagi dominasi Axl yang sangat kuat. Akhirnya, Slash memilih bersolo karir dan membentuk Slash Snake Pit bersama Matt Sorum, Gilby Clark, Dizzy Reed, Mike Innes, dan Eric Dover. Album It's 5 O'Clock Somewhere terjual 1,5 juta keping di Amerika. Di tahun 1996, Slash secara resmi menyatakan hengkang dari Guns N' Roses. Dan di tahun 2000, bandnya Slash Snake Pit meluncurkan album End Life Grand. Dan di tahun 2004, Slash bersama Matt Sorum dan Duff McKagan membentuk band Velvet Revolver dengan menghadirkan Scott Whelan sebagai vokalis dan Dave Kushner sebagai gitaris, dan menghasilkan dua album yang cukup sukses, yakni Contraband tahun 2004 dan Liberated tahun 2007. Slash Snake Pit melanjutkan hidup dengan melakukan tur-tur kecil dan bermain di nightclub. Album perdananya juga sempat dapat platinum. Setelah hengkang dari Guns N' Roses, Slash mengatakan bahwa dia akan bersedia ngeband bersama Guns N' Roses lagi asal tetap bermain musik cadas. Karena Slash ingin tetap mempertahankan Guns N' Roses dengan rock band, sedangkan Axl ingin mengarah musik techno industrial dengan Guns N' Roses. Slash merupakan gitaris terbaik dan terbesar sepanjang sejarah musik rock dunia. Banyak sekali penghargaan yang ia terima berkat bakat bermain gitarnya. Bahkan, Slash termasuk dalam daftar majalah Time sebagai 10 gitaris terbaik tahun 2009. Selain itu, Slash juga terdaftar dalam majalah Rolling Stone sebagai 100 gitaris terbaik tahun 2011. Salah satu lagu milik Guns N' Roses, solo gitar November Rain, masuk dalam daftar Guitar World sebagai 100 solo gitar terbaik tahun 2008 dan menempatkannya di posisi ke-6. Slash sangat memperhatikan penampilannya di atas panggung. Ia tampil dengan gayanya menggunakan kaos celana jeans rock, sepatu sneakers, dan topi yang sangat ikonik dengan Slash. Tetapi tahukah kalian bahwa topi yang ia gunakan memiliki sejarahnya? Saat ia masih kecil, Slash pernah mencuri topi dari toko. Kemudian, dia memotong, mencopot sabuknya, lalu melingkarkan ke topinya. Hasilnya, jadilah seperti topi yang ia kenakan. Hingga sekarang, model topi bundar yang merupakan ikon mantan gitaris Guns N' Roses ini. Slash tidak hanya pandai memainkan gitar, tetapi juga mengkoleksi banyak sekali gitar. Salah satu favorit Slash adalah gitar Gibson. Slash sangat senang mengkoleksi gitar model Gibson Les Paul Vintage. Di beberapa klip video dan konsernya, Slash menampilkan gitar Gibson miliknya. Ternyata Slash adalah orang yang sangat mencintai gitarnya. Band legendaris Guns N' Roses melakukan tour yang bertajuk Not In This Lifetime Tour dan berhasil menjadi konser fenomenal. Selain itu, mereka juga didaulat menjadi salah satu konser tour terlaris sepanjang masa dengan keuntungan lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat hingga Juli 2018. Dalam tour tersebut, Slash dan Duff McKagan ikut bergabung kembali dengan Axl Rose dan Guns N' Roses pada tahun 2016. Tour yang bertajuk Not In This Lifetime Tour dengan formasi klasik Guns N' Roses ini sekaligus menunjukkan kembali persahabatan antara Axl dan Slash yang sebelumnya sempat bertikai. Di akhir tahun 80-an, Slash hampir menjadi satu-satunya gitaris dengan gejala shred yang lambat. Dengan pemberontakannya,
Citra anak jalanan dan gaya permainan yang kotor, Slash menjadi ikon gitar hard rock, bermain dengan riff yang liar dan agresif, diinspirasikan oleh musik blues yang mempunyai kekuatan pada teknik bending dan vibrato yang menyayat. Di tengah demam Fender pada tahun 80-an yang digemari banyak gitaris, permainan Slash menunjukkan bahwa Slash menghidupkan kembali ketertarikan pada Les Paul. Meskipun Slash setia sebagai gitaris hard rock, dia sering menjadi gitaris tamu yang favorit di berbagai rekaman dari berbagai macam artis, termasuk Iggy Pop, Alice Cooper, Paul Rogers, Carole King, dan Michael Jackson.